terbongkar cara Verdi Sambo muluskan skenarionya. Sawer Siagian. Dia jual istri, jual anaknya. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip SS dari Teras Gorontalo, kasus tewasnya Brigadir J masih terus melanjutkan episode terbarunya. Pasalnya setelah ada penetapan tersangka, masih saja terdapat intrik dan temuan-temuan baru terkait kasus tersebut. Setelah Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, muncul dugaan lain terkait sepak terjang Jenderal Bintang 2 itu. Tak tanggung-tanggung, publik terus mengikuti dugaan keterlibatannya dalam dugaan bisnis gelap yang selama ini dia pegang. Termasuk dugaan situs judi online 303 dan isu mengenai dirinya yang terlibat dalam bisnis narkoba. Hal itu yang kemudian mulai dikaitkan publik dengan gaya hidup Irjen Verdi Sambo yang dianggap glamor dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Selain itu, Verdi Sambo dianggap lihai dalam membuat skenario kebohongan. Hal itu seolah mudah dilakukan meskipun dengan menghalalkan segala cara. Istri pun rela dilibatkan dalam skenario yang dia buat, sebagaimana dalam video YouTube Indonesia Leo Club. Dalam video tersebut terdapat beberapa pembicara, namun yang menarik adalah pernyataan seorang pengacara bernama Sawer Siagian. Sawer Siagian coba menceritakan kembali peristiwa saat pemeriksaan yang dilakukan tim sus kepada Verdi Sambo saat meminta maaf terhadap institusi yang dan pernyataan bela sungkawa kepada almarhum Brigadir J. Saya masih ingat betul waktu dia diperiksa oleh tim sus, kemudian dia mengatakan dengan gaganya berat begini. Saya minta maaf terhadap institusi kepolisian, turut berduka cita pada saudara almarhum Brigadir J. Terlepas apa yang dilakukan, apa namanya, martabat terhadap keluarga saya. Terang Sawer Siagian. Kata Sawer melanjutkan, ternyata dia rela melibatkan istrinya Putri Chandrawati dengan membuat laporan palsu. Ternyata apa yang terjadi, dia jual istrinya kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual, tapi fakta detik ini, fakta hukum bahwa itu sudah digagalkan. Artinya dia mampu jual keluarganya hanya satu desain kebohongan yang sangat serius. Sekarang ternyata telah dijerat pasal 340, tegasnya dengan nada serius. Menurut Sawer, hal ini sangat menjijikkan saat ada nyawa yang menjadi korban dan terdapat anggota polisi yang terkait. Ini menurut saya sesuatu yang menjijikkan. Bagaimana Anda masih bicara harga diri, ada seorang jiwa raganya mati, namanya Yosua. Kemudian ada 36 orang lain polisi yang jiwanya mati, jelasnya. Sawer Siagian juga menambahkan dengan memberikan ilustrasi tentang matinya jiwa kepolisian. Saya kasih ilustrasi. Katakanlah di lampu merah, setiap orang tahu yang punya mata lampu merah itu berhenti, tapi saya pastikan tidak semua orang kemudian mau berhenti karena apa? Karena yang menggerakkan jiwanya. Sekarang yang 36 orang ini mati jiwa kepolisiannya, ada yang mati temannya, ada CCTV yang rusak, dirusak. TKP yang dirusak bukan malah disidik, tapi ditutupi karena kerjaan siapa? Karena Verdi Sambo, tegas Sawer Siagian. Sawer Siagian juga menjelaskan kemungkinan dugaan istrinya bakal ikut serta terjerat dalam kasus ini.
Dia masih bicara harga diri. Bayangkan istrinya kemarin terjerat sekarang ini pasal 340 karena di TKP hanya 5 orang, kata Bareskrim 4 telah tersangka, yaitu Baradae, kemudian RR, kemudian Kuat, sama dengan apa namanya Ferdi Sampo, kata Saur Siagian tegas. Dia juga melanjutkan, belum lagi laporan palsu dan juga berita bohong. Dia juga mengatakan tentang kehadiran anak Ferdi Sambo yang datang ke Mako Brimob. Anaknya diajak ke Brimob hanya kembali mengatakan, kami dilecehkan. Inilah menurut saya menjijikkan, terangnya. Dia juga menjelaskan setelah proyeknya itu gagal, dugaan Ferdi Sambo bermain uang dalam kasus ini. LPSK kemudian menyatakan ketika mereka memeriksa Ferdi Sambo ke Kadit Propam, dia disodorkan 2 amplop warna coklat yang tebal uangnya 1 cm. Kita tidak tahu apakah orang-orang yang dikondisikan tersebut, yaitu penasehat Polri Fahmi yang membuat rilis membantu itu, apakah seperti LPSK menolak atau dia menerima, tegasnya sambil mempertanyakan. Saur Siagan juga mengurai dugaan nominal yang dijanjikan kepada ketiga tersangka selain Ferdi Sambo. Baradae dijanjikan 1 miliar, RR 500 juta, kemudian Kuat juga 500 juta, terangnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.